Dalam sidang hak angket yang digelar oleh Panitia Khusus atau Pansus pada hari Kamis 1 Agustus 2019 di Gedung Tower DPRD Sulawesi Selatan, dihadirkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah guna dilakukan investigasi terkait dengan dugaan bagi-bagi proyek di keluarga maupun orang dekatnya. Dalam keterangannya, Nurdin Abdullah membantah bahwa keluarganya terlibat dengan bagi-bagi proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Karena sebelumnya ia telah memberikan himbauan kepada ASN lingkup Pemprov untuk tak melayani keluarga maupun kerabatnya apabila datang ke OPD untuk meminta proyek. Media soal keluarga ikut juga mendapatkan proyek, ya. Jujur saja, 3 kesempatan saya gunakan. Kesempatan pertama, setelah saya menjadi IRUP pertama di kantor gubernur, saya menyampaikan bahwa saya minta kepada seluruh ASN, seluruh pejabat, mohon untuk tidak melayani keluarga saya. Tidak ada anak saya, saudara, ipar, menantu, dan sebagainya. Sebelumnya diberitakan bahwa Haja Hajrah yang diduga menggelar proyek ini sering membawa adik dan menantu gubernur untuk bertemu dengan Jumras guna membahas proyek-proyek. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.